Oke, halo saudara-saudara, berjumpa di channel Power Karatonya. Hey, apa kabar kalian? Pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini di sini nanti saya akan memberikan informasi seputar next update yang akan terjadi di game FC Mobile, cuy. Oke, ada banyak sekali updatean, cuy, sampai tanggal 9 April besok. Tetapi sebelum tanggal 9 April ini ada updatean yang menurut saya lumayan bagus, cuy, yaitu akan adanya update hadiah rival divisi. Nah, untuk rival divisi sendiri ini tinggal beberapa jam lagi sudah akan reset, sudah akan gajian, cuy. Tinggal 6 jam lagi. Akan tetapi kalau teman-teman sudah menyelesaikan ini, cuy, sudah ngeklaim hadiah ini, jangan buat gacha-gacha dulu, cuy. Saran saya jangan buat gacha-gacha dulu. Soalnya kemungkinan besar hari Kamis ini akan diganti, akan di-reset untuk rewardnya. Nah, itu kan sudah terlihat, cuy, 4 hari lagi kemungkinan besar akan di-reset. Jadi hari Kamis, cuy, hari Kamis akan di-reset untuk reward rival divisi. Jadi saran saya jangan teman-teman buat untuk gacha-gacha terlebih dahulu. Poin-poinnya jangan digunakan untuk gacha-gacha dulu, cuy. Jadi ditahan dulu sampai hari Kamis, siapa tahu akan ada update reward dan ini pasti akan lumayan. Entah rewardnya sama tetapi diturunkan currency-nya, itu kan lumayan, cuy. Kayak Mas Ryan ini kan diturunkan currency-nya kan sangat worth it, ya. Sangat worth it sekali. Oke, cuy. Dan selanjutnya, waduh, ada banyak sekali informasi yang lebih penting lagi. Yang pertama ini, cuy, ini ada sedikit bocoran ya ini, ya. Tapi ini masih konsep sih, masih konsep, yaitu ini, cuy. Dari FC Mobile Universe. Formasi change. Nah, ini ketika kita main ini bisa berganti formasi. Entah ini tuh di bagian mode manager atau apa, saya masih belum tahu, tapi di sini dilihat dari gambarnya itu kita bisa ganti formasi. Tapi ini jelas-jelas masih konsep ya, cuy. Ini cuma tempel-tempel aja, dan jelas banget ini cuma tempel-tempel aja. Tetapi kalau beneran kita bisa gonta-ganti formasi, ini akan lebih mendekat ke konsol sih, cuy. Lebih ke konsol, jadi lebih ke real lah, cuy. Dan kita bisa mengcounter formasi lawan juga ya. Wah, ketika lawannya menggunakan formasi ini, kita bisa ganti formasi counternya. Nah, ini, cuy. Tapi ini masih sebuah konsep ya, ini ya, masih sebuah konsep, kelihatan banget cuma tempel-tempel aja. Tapi kalau beneran ada, ini sih mantep banget sih, cuy. Ini mantep banget ya ini ya, kalau beneran ada ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada exchange Marco van Basten. Waduh, Marco van Basten 94. Ada yang minat gak ini, cuy? Ada yang minat gak ini exchange Marco van Basten? Kayaknya belum ada kan sih sekarang? Exchange Marco van Basten belum ada. Wah, ya, belum ada, cuy. Belum ada. Wah, saya kira udah ada ya. Jadi ini, cuy, akan ada exchange Marco van Basten. Dan yang kedua, nih, yang ketiga ini udah ya, udah pada klaim kemarin, cuy. Kemarin itu saya bikin kontennya, tapi badan saya masih belum kondusif, jadi saya belum bikin kontennya. Dan kemarin kita sudah mendapatkan sebuah UCL pass sebanyak 1000 ya, cuy. Jadi ini buat yang beli pas UCL bisa ngebos sebanyak 1000. Lumayan sekali ini, secara gratis tinggal klaim saja. Dan ini, cuy, ada beberapa informasi lagi. Nah, dari Bro Sapurit, Songkran apa nih? Celebrate coming soon. Wah, ini Songkran 13 celebrate coming soon. Apakah ini apa ini ulang tahun ya, cuy? Akan ada hadiah gratis logo dan OVR 86 plus. Apa ini ya? Ada yang tahu nggak ini, cuy? Songkran celebrate apa ya ini ya? Wah, menarik ya. Wah, ada celebrate, ada hadiah-hadiah ini sih, kayak bikin penasaran ya, cuy, apa itu ya. Dan ini, cuy, yang teman-teman tunggu-tunggu, akan ada exchange terbaru juga, cuy. Akan ada exchange terbaru juga. Nah, sekarang kan baru yang 90 sampai 95 ya, cuy. Nah, yang ini ya, yang icon dasar ini kan sekarang ya, yang 90 sampai 95 ini sekarang. Nah, besok akan ada exchange lagi, cuy, yaitu 93 sampai 97. Tetapi ini masih belum jelas, kata Bursa seperti masih belum jelas pandangannya, cuy. Jadi dia itu memberikan OVR 93 sampai 97, tidak 93, 94, 95, 96, 97 juga begitu, cuy. Soalnya masih belum jelas katanya. Jadi kita tunggu dulu. Ini keluarnya kemarin besar hari Selasa, cuy.
kemungkinan besar keluarnya hari Selasa untuk yang 93, 97, tapi ini masih belum pasti sih. Jadi jangan tergesa-gesa dulu mencari fooder atau mau invest, jangan tergesa-gesa dulu, soalnya ini masih belum pasti, oke? Selanjutnya di bagian, wah ini sih, next week have 92 sampai 97 mix and red. Apa ini? Apakah ada pack gratis ya cuy? 92 sampai 97. Nah ini masih jadi tanda. Apakah ini kelanjutannya? Oh, ini kelanjutannya yang ini tadi loh cuy. Kelanjutannya yang exchange ya. Nah kelanjutannya yang exchange ini. Nah ini cuy. Jadi ini untuk yang 93 97 itu katanya bro Saprit itu aslinya 92 97, tetapi masih dalam bentuk tanda tanya cuy. Jadi dia itu menekankan bahwa ini saya memberikan informasi, tetapi kalau salah itu resiko Anda cuy. Itu resiko kita ya. Jadi kalau kita mau invest itu resiko kita kalau rungkat cuy. Aduh, jadi agak deg-degan ya ini ya. Yang bawahnya cuy, free gift. Nah, ini untuk 9 April besok cuy. 9 April update 91 CB Sergio Ramos dan gem sebanyak 1250. Waduh. Ini sih Ramos saya sudah lihat statistiknya cuy. Nah, ini dia untuk Sergio Ramos ya. Mantap banget ini desain kartunya. Over 91 ini sih sangat-sangat tebal ya cuy. Dan ini untuk statistik Sergio Ramos. Oke, sangat-sangat lumayan ya ini ya. Defendingnya 94, fisikalnya 95. Menurut saya ini super buat cuy ini untuk pemain gratisan. Cuma teman-teman harus mengorbankan Mascherano terlebih dahulu untuk inilah cuy. Itu ya yang pingin agak sayang tuh, harus korban Mascherano ya. Kalau nggak korban Mascherano sih nggak masalah sih, tapi ini harus korban Mascherano dulu agar mereka, agar dia tuh statistiknya bagus. Karena ini base-nya itu udah bagus cuy. Pace-nya 77 itu udah lumayan lah ya, pace 77 ya. Tapi defending sama fisikalnya dia bagus banget cuy. Di atas rata-rata ya ini ya. Dan di atas rata-rata. Oke, jadi itu cuy. Sedikit informasi-informasi penting yang menurut saya harus teman-teman ketahui. Salah satunya yaitu yang exchange tadi cuy. Jadi jangan gegabah dulu. Karena itu masih belum pasti, masih belum digedok cuy. Waduh. Kalau sudah digedok ya mah gas saja cuy. Kalau udah, nah ini pasti lah, itu langsung kita gaskan saja. Kayaknya itu ya cuy. Karena seputar informasinya baru sampai situ dulu. Jadi di sini saya mau klaim dulu lah cuy. Mau klaim Mascherano dulu lah. Teman-teman sudah pada klaim ya. Saya sudah beberapa dua hari saya nggak main ini cuy, nggak main FC Mobile karena baru gak enak badan yang kemarin, jadi saya belum main. Dan ini kayak saya sudah main cuy, langsung bikin konten aja lah ya. Oke, kita dapat Mascherano, dapat lagi gak sih cuy? Oh dari sini kayaknya udah dapat lagi ya. Dari sini tuh kayaknya bisa dapat lagi cuy. Oh dari set temukan set ini dari sini cuy. Dari sini sih harusnya kalau saya udah muter 3 kali sih dapat Mascherano lagi ya. Oke, dapat juga lumayan. Muter lagi. Wih. Walah pas banget coy. Pas banget ya. Ah di tengah-tengah lo. Udah kehitung muter belum ini cuy? Oh, udah ya. Jadi di sini jangan ragu ya cuy. Saya saranin di sini jangan ragu untuk ngeklaim Mascherano ya. Soalnya ada yang ragu cuy. Soalnya ada yang ragu pas ngeklaim di sini ya. Kenapa ragu bang? Ini kan kita bisa klaim dua-duanya ya. Kita bisa klaim dua-duanya, aman cuy. Dan ini gratis coy. Barang kita kalau mau beri Mascherano itu kita harus top up berapa itu? 150.000 ya baru dapat Mascherano 2. Jadi itu cuma 5.000 gemah, nggak ada hitungannya cuy. Sudah pasti klaim Mascherano. Oke, ya mungkin itu aja jangan lupa para dulu ini, silahkan klik tombol like, share dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren saja. Oke, selamat berkarya tentunya, joss.